Menjelang lebaran, Moms mungkin tengah mencari-cari referensi makeup mana yang bisa Moms aplikasikan ke wajah Moms saat hari raya nanti. Moms bisa mencoba makeup lebaran peachy looks ala Korea loh, sebab tampilannya terlihat segar dan natural. Intip yuk langkahnya. Tonton videonya sampai habis yuk, dan jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe YouTube Nikita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya Moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nikita. Buat kesan alis yang alami. Kesan alis alami memang identik dengan ciri khas makeup Korea. Moms bisa membentuk alis mengikuti garis alis Moms. Arsir alis tipis saja ya, Moms hanya perlu mempertegas alis dengan arsiran tipis sesuai arah tumbuhnya alis, yakni dari depan ke belakang. Kemudian rapikan dengan spoli atau brush yang biasanya berada di ujung pensil alis. Aplikasikan blush on peach. Warna cerah seperti peach memang bisa membuat wajah Moms terlihat segar dan tidak pucat. Moms bisa memilih warna peach agar kesannya lebih natural dan tampak merona alami. Gunakan riasan mata bernuansa jingga. Setelah menggunakan blush on berwarna peach, Moms bisa menegaskan kesan segar pada wajah dengan menggunakan eyeshadow tipis. Untuk memberikan kesan glowing yang lebih terlihat, Moms juga bisa menambahkan glitter atau shimmer di tengah kelopak mata. Aplikasikan lip tint. Moms bisa melengkapi riasan dengan menggunakan lip tint sebagai finishing dari lipstick yang Moms gunakan. Aplikasikan lip tint dengan teknik ombre. Caranya, pulas lipstick berwarna nude terlebih dahulu, kemudian tumpuk dengan lip tint peach di bagian tengah bibir. Tepuk lembut bibir menggunakan ujung jari agar merata.